Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview pelindung kuping. Jadi dua buah pelindung kuping ini terbuat dari silikon. Ini biasanya digunakan bagi orang-orang atau perawat, tenaga medis yang harus menggunakan masker sepanjang hari, jadi membuat kupingnya mungkin iritasi. Ini solusinya ya. Jika sekarang kita menggunakan masker sepanjang hari, ini solusinya. Ini bahannya sangat empuk dari silikon, ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya kayak kuping. Kita pasang di masker kita. Oke. Seperti ini. Dan satunya lagi seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik dia ke belakang. Jadi seperti ini ya, enak ya. Jadi nggak sakit lagi kita. Kuping kita orang nggak sakit, nggak berasa. Karena tarikannya tuh lebih empuk, dia menggunakan silikon. Bahannya seperti ini, harganya juga terjangkau, kurang lebih 10 ribuan ya. Bisa dipakai dalam waktu lama. Nggak berasa sakit ya. Ini dia. Nggak terlalu kelihatan juga karena warnanya putih, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang penting fungsinya enak dipakai dan nggak membuat iritasi pada kuping kita. Jadi ini pelindung kuping kita ini dia bisa dipakai masker apa aja, yang earlobe ya, yang earlobe bisa pakai apa aja ya. Jadi fungsinya seperti ini. Oke, okay. Dia, yang sebelah ini sebelah atas ya, ini adalah contohnya kuping kita, dan yang ini, oke, okay. Jadi cara masangnya itu seperti ini, ini ditarik dulu satu, jatuh. Ini. Ya. Ini earlobe-nya. Ya. Cara pakainya seperti ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Oke, okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai earlobe dari ini bahannya silikon. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar earlobe ini. Oke, okay. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.